Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Haji Nurfahmi MM. Assalamualaikum Pak. Yang saya hormati juga Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama, Bapak-bapak Kabid, ada Kabid Kepala Bidang Haji dan Umrah, Kepala Bidang Papkis, Kepala Bidang Pendidikan, dan kepala-kepala yang lainnya, serta seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya. Yang saya hormati juga kelompok Habsyi Al-Fattah yang bisa berhadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena kita sadari atau tidak kita sadari, di setiap langkah kehidupan kita, di setiap detik tarikan nafas kita, kita selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun persoalan kita, kita harus terus mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Apakah hari ini kita berduit, atau kada berduit, atau bakalah hilang abahnya di rumah tadi sebelum berangkat ke sini, tetap kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlihatkan mukanya, muka yang ceria, apalagi di kamera oleh TVRI Kalteng. Dan seluruh pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan dan menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tema kita momentum untuk mengimplementasikan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, maka berarti yang kita amalkan, implementasikan itu isinya. Hafallah bagian isinya. Hafallah isinya. Siapkah mengimplementasikan isi Al-Qur'an? Nah, lambat anu lama jawabannya. Siapkah mengimplementasikan? Nah, siap. Karena apa? Karena itu adalah Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkannya Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Ya ini pembulan kita wahinya nah, di bulan Ramadan. Diturunkannya di bulan Ramadan ini, dan Bapak Ibu, tidak hanya Al-Qur'an saja sebenarnya yang diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi suhufnya Nabi Ibrahim pun diturunkan. Suhuf tahu lah bagian suhuf. Lain suhuk, suhuk itu ahli silat, guru silat, ini suhuk. Nah, suhuk Ibrahim diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Zabur diturunkan pada bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada bulan Ramadan. Dan begitu juga Al-Quran yang merupakan kitab suci kita diturunkan pada bulan Ramadan. Maka berarti betapa mulianya bulan Ramadan ini
dipandang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita penting memberikan, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita. Bagaimana supaya bulan Ramadan ini bisa menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Salah satunya misalnya bulan Ramadan itu sebagai Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Yaitu fungsi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk umat, untuk umat manusia. Petunjuk itu tahu lah bukan pian, petunjuk itu kayak pegang. Petunjuk ngarannya, apalagi memang kayak baca Al-Qur'an petunjuk. Ada yang baca Al-Qur'an pakai petunjuk, ada ini petunjuk. Nah, itu namanya petunjuk. Itu ujian kita. Tapi maksudnya di sini adalah Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan kita. Ada orang hendak kawin, kayak pada tata caranya kawin. Ya lah, sudah lah kawin rumpian. Kelihatan tuh kayak Muhammad yang masih bersinar. Ya lah. Kayak apa hendak kawin, ada petunjuknya. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk itu macam-macam. Supaya kita mudah memahaminya, ada kawan-kawan ustaz mengibaratkan petunjuk itu sama misalnya kayak kita hanya menomor HP. Nomor HP kan ada kalau disertai buku petunjuk. Ya. Nah, buku petunjuk. Jangan picik sebelah situ. Jangan kan kayak itu. Ya. Piciknya sebelah sini. Jangan kan kayak itu. Picik pas tapi picik ke nomor janda. Kacau. Nah, itu kisahnya. Iya, maksudnya. Gara-gara Salah petunjuk. Itu artinya. Berarti ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka kita gunakan petunjuk itu untuk menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misalnya menggunakan petunjuk ini salah, misalnya kayak HP tadi, picik, pas salah. Berarti akhirnya HP-nya error. Maka berarti kita salah mendalam menjalankan kehidupan kita ini. Nah, ujar Al-Quran yang kakak ini nah, yang harusnya kita lakukan kayak ini nah, berpuasa bujur-bujur untuk apa? Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ketakwaan dan bahkan menjadi orang yang bertakwa. Tapi sekalinya kita balang-balang kambingan aja puasanya. Yeah. Nah, ya. Keluar pada kantor misalnya atau keluar pada rumah. Aduh, kenapa jarang belajar mamanya? Amin pangdengan. Nalih puasanya juga lah ujar. Ngadanya melaksanakan perintah Allah. Sekalinya tadi tahu tadi ibu berokok. Nah, esernya. Saya pun menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Itu. Orangnya ini nah, ada orang yang kada terbiasa puasa, kada terbiasa berpuasa doain. Kalau dari kecil itu tidak kita biasakan berpuasa, di umur tuha hanya berpuasa. Tak hanya subuh jam 8 sudah memasang jam. Apabila dibuka anak, pas jam 9 anak sekarat sudah makan. Anak sekarat jam 12 itu siap aja modelnya potongan orangnya ini nah. Kakaknya siap digali lubang kuburan. Nah, oh jangan, kakak itu masalah puasa aja tuh. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini memang kita harus implementasikan. Amun kada tahu implementasi itu kita tarapakan, kita pakai, kita bukti akan bahwasanya kita betul-betul kita cinta dengan Al-Quran. Maka kita terapkan isi-isi Al-Quran dan beserta seluruh dari apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Serta jangan ketinggalan juga ucapan-ucapan ulama yang berkaitan dengan Al-Quran. Amun kita membaca memahami Al-Quran, hanya Al-Quran saja kita pahami tanpa kita ikut sertakan hadis Nabi, tanpa kita ikutkan pengertian penjelasan-penjelasan para ulama, akhirnya kita mungkin kada paham juga mengenai Al-Quran. Artinya yang disebut dengan nuzulul Quran ini berarti kita juga memahami hadis Rasulullah. Ketika kita membaca Al-Quran kita pahami juga dengan hadis Rasulullah. Kalau kita kada paham kita cari lagi penjelasan-penjelasan para ulama. Amun kada paham lagi berarti kita harus apa kok?
Batakon. Nah, betakon orang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Seandainya kita kada tahu. Nah, kayak bagaran hukumnya ustadnya kayak ini, kayak apa ustad ini, ulun ni ustad sudah lawas ditinggal latihan kayak panah. Maka HP ini berbunyi terus. Nah, orang tahu laki ulun kada ni kayak apa hukumnya ustad? Nah, misalnya anu ustad teh kayak panina keluarga ulun nina handak dikawini orang tapi kada dicatat di KUA kayak pagaran ini boleh lah ustad? Nah, kayak itu istilahnya. Pas kalau ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dari urutan A sampai Z kita implementasikan. Kita pakai, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita kada tahu, berarti kita harus bertanya. Kalau kita koler, nah itu apa koler itu bahasa Indonesia? Ya, malas. 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 Kada hendak apo? Anjir. Koler apo? Nah, berarti harus kita paksakan. Yang kayak contohnya ulun tadi itu nah, yang orang puasa jam 8 jam 9 sudah kayak mau menghadapi sakaratul maut. Nah, berarti kita harus paksakan diri kita. Kita tanyakan ke dalam hati kita, yang kita gawi ini bujurkah atau kana? Yang kita lakukan ini sesuaikah dengan Al-Qur'an dan perintah Nabi atau kada? Nah, ulun yakin. Yakin hati kita tuh pasti ada bisikan-bisikan malaikat bahwasanya ketika kita melakukan ini, tak kita memandang ini, melakukan apa kayak kisahnya. Pasti ulun yakin ada bisikan-bisikan positif itu. Jangan. Apa juga itu kan lain lagi kan. Jangan, ujar di hati kita. Ini kada pas, ini bertentangan, ini kada boleh. Ini ampun orang, ini ampun ikan. Lalu datang hanya bisikan-bisikan yang lain. Tak ada apa-apa. Ada masalah cahali hal apa. Ini kan orang melihat. Ya kalau pulang, kayak itu lah gua. Ya lah gua, hujan lah. Nah, ya kita maafuin nih. Nah, jadi intinya adalah Al-Quran sebagai petunjuk tadi kita terapkan. Tidak hanya kita baca, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari berkaitan dengan masalah ibadah, sampai berkaitan dengan masalah muamalah, kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari kehidupan kita yang ada di kantor, terkait dengan hak-hak kekawanan, terkait dengan interaksi kekawanan, sampai persoalan kita di dalam rumah, bahkan di masyarakat kita. Itu ngarannya isi Al-Qur'an tadi. Jadi sebukuan bahasanya. Nah, temanya itu beratlah melaksanakan. Berat, tapi itu adalah harusnya kita amalkan. Apa? Kenapa kita harus mengamalkan, mengimplementasikan isi Al-Qur'an itu? Tentunya tidak lain adalah supaya kita berada di dalam titian jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini kada selamanya hidup kayak ini nah. Kayak ulun ini nah. Oh, ini bungas kalau kelihatan buat ulun lah. Bungas lah. Tatap pai bungas sampai ka Tuhan ayah nah. Tapi uang nikah ulun menjamin terhadap bahwa ulun tetap hidup selamanya. Kada wani buhan pian nah. Galang nah. 1 kilo di tangan. Kalong 2 kilo paget gulo. Mantap. Tapi wanita itu selamanya dipakai diharapkan langsung abahnya pakai dicampur. Dicampur tuh banyak napa? Ah, cari yang amun kalau. Nah, habis ke mantap. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita jadikan Al-Qur'an, nuzulul Qur'an ini, peringatan nuzulul Qur'an ini sebagai momentum kita menyadarkan diri kita bahwasanya apapun yang ada dalam Al-Qur'an ini harus kita amalkan. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada mendapatkan keuntungan
tapi bagi kita yang mengamalkan ajaran Al-Quran, tentunya kita mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan kita? Tidak lain adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya untuk semaksimal mungkin, walaupun manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, al-insan mahallul khata wan nisyan, tetapi kita berupaya semaksimal mungkin, seminimal mungkin, semampu kita untuk tetap lurus berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Bukan kita sengaja melakukan kesalahan. Nah, kita upayakan seperti itu. Kenapa? Itu tidak lain adalah untuk kebaikan kita hidup di dunia dan kebaikan kita lagi untuk hidup di akhirat kelak. Barangkali demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan dialog. Mudah-mudahan Ustaz bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ada yang ada nanti. Kalaupun tidak ada pertanyaan, itu alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.